PT KAI Daop 6 Yogyakarta melakukan pengecekan sarana-prasarana dan SDM operasional untuk melayani arus mudik lebaran 2019. Dari hasil pantauan, PT KAI memastikan berbagai peralatan teknis dan SDM telah siap dan dalam kondisi yang baik. Daerah Operasional 6 Yogyakarta mengklaim perbaikan utama di daerah rawan yang meliputi daerah rawan longsor, rawan banjir, rawan amblas yang berada di Kabupaten Grobogan dan Purwodadi sudah diselesaikan, dikerjakan. Sehingga diharapkan tidak mengganggu jadwal kedatangan dan keberangkatan kereta api. Kini perbaikan hanya menyisakan pengerjaan minor seperti pengecekan jalur yang setiap hari dilakukan oleh petugas KAI. Selain itu, infrastruktur jembatan juga sudah dipastikan aman untuk dilalui kereta api. Terkait dengan perlintasan tanpa palang pintu, KAI Daop 6 telah menutup 8 perlintasan tanpa palang pintu dan menambah petugas penjaga terutama di titik yang bersebelahan dengan jalan raya. Seiring dengan rampungnya trase jalur ganda dari stasiun Palur Solo ke stasiun Kedung Banteng ke Kabupaten Ngawi sepanjang 34 kilometer, PT KAI berharap warga tidak beraktivitas di area perlintasan kereta api untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan. Dengan berbagai antisipasi dan kesiapan yang telah dilakukan, KAI Daop 6 Yogyakarta optimis arus mudik lebaran dapat berjalan dengan lancar dan angka pengguna jasa kereta api pun akan meningkat. Pasalnya ada 8 rangkaian kereta api tambahan dengan rute Jakarta, Bandung, dan Surabaya yang telah disiapkan. Kami memastikan kondisi prasarana maupun sarana dan peralatan operasional dan SDM operasional yang nanti juga untuk operasional sehari-hari dan persiapan angkutan lebaran. Ini yang paling penting itu, jadi kami memastikan kondisi. Ini untuk Daop 6, ini alhamdulillah beberapa pekerjaan seperti antisipasi penyelesaian daerah rawan dan segala macam ini sudah selesai semua.